Doa pagi, ajarilah kami untuk bertekun dalam doa dan melibatkan Engkau dalam seluruh hidup kami. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik, terima kasih karena Engkau senantiasa mengasihi kami tanpa batas. Meskipun kami ini lemah dan penuh dosa serta tidak layak di hadapan-Mu, namun Engkau tetap mengasihi kami. Tidak sedikit pun kasih-Mu berkurang bagi kami. Puncak dari kasih-Mu itu Engkau perlihatkan kepada kami dengan mengutus Yesus Kristus Putra-Mu ke dunia untuk menyelamatkan kami dari dosa dan maut. Yesus Kristus adalah Firman yang menjadi manusia, yang banyak memberikan teladan hidup yang baik bagi kami, anak-anak-Mu. Salah satu teladan yang Yesus berikan bagi kami adalah mengenai hal bertekun dalam doa dan senantiasa melibatkan Tuhan dalam segala situasi hidup. Ya Bapa, bantulah kami untuk dapat menjadi pribadi yang senantiasa bertekun dalam doa. Ajarilah kami untuk berdoa dengan benar. Sadarkanlah kami bahwa berdoa adalah membangun relasi yang baik dengan Engkau. Dalam doa, ada saatnya kami menyampaikan permohonan dan ungkapan hati kami. Namun ada saatnya juga kami masuk dalam suasana hening untuk merenung dan merefleksikan diri kami. Mendengarkan suara-Mu dalam keheningan untuk mendapat jawaban dari-Mu akan apa yang Engkau kehendaki dalam hidup kami. Ampunilah kami ya Bapa, apabila dalam berdoa seringkali kami hanya menyampaikan ungkapan hati dan permohonan kami saja, namun tidak sampai masuk dalam suasana hening dan refleksi, sehingga kami tidak memberikan kesempatan kepada-Mu untuk berbicara kepada kami. Padahal kami yakin Engkau ingin sekali menjamah hati kami, menguatkan kami, dan juga menghibur kami dalam setiap doa-doa yang kami panjatkan kepada-Mu. Ajarilah kami Tuhan untuk benar-benar meluangkan waktu secara layak bagi Engkau, sehingga kami tidak berdoa dengan terburu-buru. Biarlah semakin hari kebutuhan doa kami semakin meningkat, sehingga waktu doa kami menjadi lebih panjang. Dengan demikian, kami akan merasakan kehadiran-Mu serta sentuhan kasih-Mu yang lebih dalam lagi saat berdoa. Bapa, ajarilah kami untuk berdoa dengan hati, bukan hanya dengan rangkaian kata-kata yang indah. Biarlah lewat doa-doa yang kami panjatkan kepada-Mu, kami boleh mengalami sukacita dan ketenangan batin, karena sesungguhnya Engkaulah tempat yang paling tepat bagi kami untuk mengadu dan meminta tolong. Biarlah semakin hari relasi kami dengan-Mu semakin erat, sehingga kami semakin kuat dalam menjalani hidup ini serta tidak mudah terjerumus ke dalam godaan dan dosa. Biarlah semakin hari kami juga semakin melibatkan Engkau
dalam segala aspek kehidupan kami. Dengan demikian, Engkau menjadi Raja atas diri kami, atas hidup kami, atas karya, pelayanan, dan pekerjaan kami, dan atas segala hal di dalam hidup kami. Karena hanya Engkau yang layak untuk kami puji dan sembah, sekarang dan selama-lamanya. Bapa, kami mohon berkat-Mu dalam segala aktivitas dan pekerjaan yang sebentar lagi akan kami jalani. Berikanlah kami kelancaran dalam bekerja, keberhasilan dalam usaha, dan kemudahan dalam mencari nafkah. Lindungilah kami dari segala mara bahaya, sakit penyakit, kematian mendadak, dan segala bentuk kemalangan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, sebab Dialah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa, bersama Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.